What's up? What's up? What's up? Bersama Tip Trader 8 again. Ya, yeah, kita akan bahas mengenai tips and facts kenapa investasi di saham US itu penting ya guys ya. Dan juga kapan waktunya dan juga butuh uang banyak gak sih? Nah, <tuh> itu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ya guys ya, yang paling sering ditanyakan gitu ya buat teman-teman kita dan yang lain-lain. Nah, Ehm, mungkin gue mau bahas ya sedikit-sedikit mengenai hal-hal tersebut jadi ehm, pasti banyak yang nanya itu trip itu udah dari kapan sih investasi ini sebenarnya ehm, kalau bisa tuh se, se dini mungkin ya guys ya kalau kamu tahu bahwa dari Warren Buffet ya yeah, dia bilang bahwa gue udah mulai dari kelas SD SMP SD malah ya dan dia udah mulai cipin, 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 cipin terus Disisakan uang jajannya Sampai jadi bukit Gunung ya Gunung Everest sekarang Jadi kalau menurut gue Harus dari awal Nah gue juga termasuk telat ya guys ya Mungkin gue udah saat gue baru mulai kerja Gue udah mulai tuh capin, capin Cipin, cipin dan segala macam gitu ya Nah kalau kalian teman-teman yang masih baru mulai Dan kalian mungkin baru lulus kuliah e, SMA, sekolah dan segala macam Guys please deh apa namanya mulai starting your investasi di uh, apa namanya uh, market derivatif yang memang benar-benar uh, terbukti ya dari sejarahnya Nah dengan kayak begitu dengan kamu ada investasi ya pertama kamu akan lebih mudah ya daripada uh, beli Starbucks tiap hari ya ya kan atau yang lain gitu ya beli makanan, minuman, jajan jajanan tiap hari gitu ya tetapi nggak guna, hilang di perut doang gitu ya tetapi sekarang kamu bisa investasi dan for sure gitu ya nggak kerasa ya dengan duitnya lari ya apalagi kalau di saham-saham yang benar, di US Stocks dan segala macam dan, tapi tentunya kamu harus sadar ya bahwa saham-saham tersebut -saham adalah saham yang apa namanya, uh, instrumen yang volatil. Jadi kemungkinan turun, kemungkinan naik ya. Gua nggak bisa bilang bahwa akan naik terus, tapi kalau kalian lihat historikalnya, review sendiri bahwa itu ya bisa ya bisa me, apa namanya menjadi side income -nya kalian ya. Gue juga kayak begitu guys ya. Uh, dulu banyak yang bilang bahwa oke okay, taruh di emas, taruh di tanah dan segala macam. Eh hey guys ada yang lebih cepat gitu ya dan juga bisa di apa namanya bisa kita rely sebagai pasif income kita nah apakah membantu Om Is? sebenarnya sangat membantu ya kalau menurut gua ya e, nanti kalian baru kerasa mungkin 5-10 tahun ke depan gitu ya di saat kalian investasi gitu ya ternyata di investasi yang e, apa namanya sahamnya baik gitu ya e, apa namanya akan berbuah gitu ya jadi kalau menurut gua e, apa namanya e, income kalian aset kalian akan bertambah gitu ya dan jangan lupa tuh bahwa yang kita lihat harusnya aset dan hal ini bisa mengcover tuh ya baik itu dari retirement plannya kalian health plannya kalian jadi kalian sambil main-main care-nya kalian jadi sambil main-main udah bisa nabung for your own protection ya guys ya nah terus abis itu ada yang nanya lagi apakah uh, apa namanya uh, saham di US itu butuh uang dollar yang banyak ya? nah kebetulan ada gold Trade ya nih guys ya jadi sebenarnya bisa as little as 15 repok ya atau 1 dollar US dollar aja lo udah bisa berinvestasi kebetulan kita udah ada platformnya namanya gold Trade ya guys ya jadi kalau menurut gua uh, apa namanya ini adalah salah satu key ya salah satu kunci ya karena bisa kalian mendapatkan financial goal ya yang dimana Uh, apa namanya bisa come in handy ya, bisa menutupi kebutuhan financial kalian di uh, apa namanya di future ya. Kalau gua gua seperti itu ya guys ya, uh, apa namanya buat anak sekolah mau jalan-jalan ya. Jadi gua taruh bahwa biaya hidup ya pastinya kita udah allocate sedemikian rupa. Tapi di saat untuk yang future-future biasanya gua taruh tuh ya dan uang kita kan nggak akan tahu ya nilai value of money sekarang saat ini dengan value of money e, beberapa tahun lagi gitu ya apakah akan masih sama nah oleh karena itu bagaimana caranya untuk bid value taruh di instrumen-instrumen yang ini dan itu udah gue lakukan guys ya ada beberapa instrumen yang gue taruh dan gue seneng banget ada goldet jadi kita bisa taruh instrumen di US ya, ya kan? kapan lagi, kenapa di US om, karena historicalnya udah panjang guys ya AAPL, Berkshire Hathaway gitu ya guys ya lalu Microsoft ya e, macam-macam lah nah dari situ kalian bisa lihat tuh ya, historicalnya bisa banyak dan kalian kalau udah ada historicalnya ya kalau menurut gua lebih gampang ya untuk menganalisanya jadi e, gampang banget dan apa namanya ini ya. Nah, analisa-analisanya tentunya gue harus disclaimer ya. Kalian harus do your own analisa gitu ya guys ya. Harus mandiri itu karena uang ada di jempol kalian ya, bukan di jempolnya influencer dan yang lain-lain. Jadi kalau kalian seperti itu ya, ya guys ya, jangan sampai uh, kejeblos ya dengan bodong-bodongan yang lain gitu ya guys ya. Nah kalau udah kejeblos dengan bodong-bodongan yang lain itu berabe ya. Jadi Uh, Gold Trade ya bersama Valbury ya guys ya udah launching di uh, apa namanya uh, Indonesia ya di power oleh Valbury Asia Futures gitu ya salah satu broker yang berpengalaman uh, apa namanya yang sudah lumayan uh, lama ya di Indonesia gitu ya lalu juga ada, uh, Valbury itu juga uh, apa namanya registered di Babeti ya salah satu otoritas. Uh, instrumen berjangka yang ada di Indonesia satu-satunya, ya, dan tentunya kita juga ada, uh, apa namanya, Mr. Darmanto, ya, yang uh, mempunyai uh, license dan juga, uh, apa namanya, uh, uh, ini, ya, uh, otoritas yang mewakili dari Februari. Nah, guys, jadi gimana? Mantap, kan? ya tips-tipsnya dan facts-factsnya jadi udah gue kasih tahu tuh cerita-cerita gue ya kan nah kalau kalian mau silakan ya jangan lupa ya dilihat gue sudah ada di aplikasi di Android di iPhone dan yang lain-lain so itu aja dari gue analisanya nanti akan gue bikin ya guys ya nantikan di video lanjutannya oke okay, guys see you have a good day bye